Selamat pagi Malaysia kembali. Penghidap-penghidap diabetes. Ini amaran ini, untuk anda. Okay, ini tak satu, ada satu pun. Perkara yang anda kena dengar betul-betul. Betul. Yang tak ada diabetes pun kena dengar juga. Sebab kita tak tahu penyakit ini bila-bila je boleh datang kalau kita tak jaga kesihatan dengan betul. Kita nak cakap pasal diabetes. Kita bersama dengan Dr. Zanaria selaku perunding endokrinologi dan pakar perunding Hospital Putrajaya. Apa khabar, Doktor? Baik. Terima kasih. Okey, Doktor. Sekarang kita nak bercakap berkenaan dengan diabetes tapi fokusnya pada tahun ini perempuan dan juga kencing manis. Mengapa perempuan dan juga wanita itu perlu diberikan keutamaan apabila bercakap berkenaan dengan penyakit diabetes ini, Doktor? So, tema tahun ini untuk Hari Diabetes Sedunia adalah wanita dan diabetes dan hak untuk mendapat kesihatan yang baik pada masa hadapan. So, ini menggambarkan yang wanita bertanggungjawab terutamanya untuk memastikan yang generasi yang akan datang adalah satu generasi yang sihat. Dan ini menggambarkan yang wanita yang mengalami diabetes sewaktu mengandung sebenarnya sudah memberi persekitaran yang tak begitu sihat ya kepada janin dan juga faktor genetik dan turun-temurun yang turun kepada janin. So generasi yang akan datang itu mengalami risiko yang tinggi untuk mendapat diabetes. So kami hendak menekankan yang wanita boleh mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan mendapat diabetes pada usia muda. Itu walaupun ada faktor genetik turun-temurun, kalau jaga diri, jaga berat badan, pemakanan, gaya hidup sihat, mungkin boleh elakkan mendapat diabetes pada umur muda sewaktu reproductive age. So mengelakkan mendapat masalah kesihatan semasa mengandung dan mengelakkan komplikasi kepada diri sendiri, kepada janin dan generasi yang akan datang sebenarnya. Kalau sebab wanita mengandung kan, saya cakap isteri saya lah sebagai contoh. Dia tiada diabetes tapi bila mengandung dia datang. Diabetes tu ada dan kena kawal, dan bila dah beranak dia boleh tiada balik. Dia boleh berlaku macam tu, Doktor? Ya, sebenarnya apabila mengandung, uri dalam rahim itu mengeluarkan hormon yang menentang hormon insulin. Hormon insulin dari pankreas tu dia tujuannya untuk mengekalkan gula pada tahap yang normal. Jadi bila ada rintangan terhadap tindakan insulin, naiklah tahap gula dalam badan. Tapi bila bersalin dan uri keluar daripada badan, tahap gula turun kembali semula. Tapi yang amat penting ialah wanita yang telah mengalami diabetes sewaktu mengandung. Walaupun dia mungkin hilang selepas bersalin, tapi wanita itu mengalami risiko tertinggi untuk mendapat diabetes untuk masa hadapan. Semasa mengandung lagi? Semasa mengandung lagi sangat tinggi. Sangat tinggi. Tapi walaupun tidak mengandung, hampir 6 hingga 8 kali lebih tinggi kadar mendapat diabetes pada masa hadapan. Baik, Doktor. Ini mungkin akan menimbulkan kerisauan bimbang sebenarnya, terutama kepada Syahril. Dan juga saya pasti Syahril juga mewakili sebenarnya suami-suami yang berada di luar sana. Jadi bagaimana sebenarnya, Doktor, untuk kita memberi maklumat kepada Syahril yang juga mewakili suami-suami di luar sana untuk mengawal paras gula si isteri mereka yang mempunyai diabetes ketika hamil? Yang penting saya juga nak nasihatkan ialah bila couple yang baru kahwin, untuk memulakan keluarga, sangat penting untuk ingat faktor yang kita perlu healthy and fit to start a family. So bila kita nak, sebelum mengandung pun kita dah bersedia untuk mengamal yang paling baik. So jika isteri sebenarnya mengandung dengan diabetes, jadi kena beri sokongan dari segi mendapat pemeriksaan doktor yang lebih nak kata kerap, menjaga pemakanan dengan rapi, memeriksa tahap gula beberapa kali sehari. Dan selalunya kalau tahap gula tu mencecah tahap yang tak boleh kawal dengan just diet, doktor perlu nasihatkan suntikan insulin. Kadang sampai 3-4 kali sehari. Saya pernah tengok sakit. Tapi saya rasa wanita mengandung dengan diabetes, kalau mereka sangat
mementingkan bayi, jadi mereka bagus betul. Dengan rapi mengawal inilah diri. Inilah ibu punya peranan, ibu punya tanggungjawab. Tanggungjawab besar sekali untuk wanita. Suami-suami pun kena ingat juga, kalau isteri tengah jaga makanan, janganlah hang pergi makan benda pelik-pelik pula, kesian. Kena sokong. Betul-betul. Betul-betul apa yang Syarif cakap tu. Cumanya doktor, kebanyakan perbincangan kita ni berkenaan dengan wanita yang hamil. Bagaimana pula dengan wanita yang sudah mempunyai diabetes tetapi merancang untuk hamil di masa hadapan? So, lagi satu yang penting, wanita dengan diabetes, sekarang zaman ni ramai yang mengalami berat badan yang tinggi dan mengalami satu situasi kita panggil polycystic ovarian syndrome. So, ketidaksuburan pun makin naik kadarnya. Sebab bila ada obesity, diabetes, kurang sikit subur. So, dari segi kalau sudah ada diabetes, nak mengandung, belum mengandung, paling penting ialah untuk merapikan kawalan. Dan semuanya perlu dirancang. Ramai pesakit wanita diabetes, dia termengandung. Dan semasa mengandung tu gula melambung-lambung tinggi. Belasan, 20-an. Jadi apabila dah dapat tahu mengandung, janin dah terbentuk. Dah 6 minggu, dah 8 minggu. So semua sel-sel dah berkembang, organ dah berkembang. Jadi risiko untuk congenital abnormality, iaitu secara nak katakan physical deformity, kecacatan jantung, kecacatan buah pinggang, saraf tunjang. Kalau dapat tahu yang kita bertanggungjawab dan boleh memastikan untuk kurangkan sekali risiko janin itu untuk mendapat keburukan begitulah. Sebab tu bila tahu risiko sebegini, ibu ni dia sanggup buat apa saja kan untuk anak yang lahir sihat. Saya nak tahu juga selain pada yang mengandung, sebab kita biasa kaitannya obesiti dengan diabetes. Tetapi yang kurus-kurus ni pun jangan ingat tak kena diabetes. Kesedaran persepsi sebegitu nak kena buang kan. Sebenarnya faktor umur, makin meningkat umur, makin meningkat risiko dan aktiviti fizikal. Tapi yang memang penting tu turun-temurun lah. Kalau faktor genetik tu sangat penting. Kalau ayah dan ibu mengalami diabetes, kemungkinan sekali satu dalam setiap dua anak itu ada kemungkinan besar. Tapi kita boleh tukar sikit masa hadapan. Kita boleh lambatkan timbulnya diabetes. So mungkin generasi lalu, zaman tok moyang kita, diabetes menjelma pada mungkin umur 60-an, 70-an sebab gaya hidup yang lain. Tapi sekarang ni sebab dah ada ibu dan ayah diabetes, lepas tu anak itu besar sedikit, tak ber-exercise, kadang umur belasan, 20-an pun dah dapat diabetes. Tiba-tiba rasa terkenang. Kena fikir balik sama ada kita kena ibu ataupun ayah ada ke tidak penyakit kecil manis ni. Cumanya doktor, kita 15 November hari ni kan? 14 November. 14 meraikan untuk Hari Diabetes. Ada program khas ke yang akan dibuat nanti? Sebenarnya seluruh bulan November memang setiap fasiliti kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri di Kementerian Kesihatan ada mengadakan acara aktiviti meningkatkan kesedaran diabetes lah. Di Hospital Putrajaya di mana saya bekerja, seminggu ni kami ada aktiviti untuk awam, orang awam, untuk pengamal kesihatan. Dan sebenarnya 18 hari bulan, iaitu hari Sabtu, kami ada kempen di Alamanda Putrajaya untuk saringan kesihatan dan forum untuk orang awam dari segi meningkatkan. Terima kasih banyak-banyak doktor. InsyaAllah moga-moga pengkisahan sebegini kena buat selalu lah kan. Buat selalu supaya reminder, peringatan. Yelah kan, kadang-kadang kita ni lupa. Terima kasih banyak doktor. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Semoga diabetes ini dapat kita cegah daripada awal lah, itu yang penting. Betul. Jangan lupa hari Sabtu ini di Alamanda. Kalau tadi apabila anda bersinggah ke kempen kita semula, alang-alang tu ke Alamanda lah untuk buat ujian saringan diabetes ini, penting ni untuk menjaga kesihatan di masa hadapan. Baik. Okey, kita nak berehat seketika. Lepas ni kita masuk ke segmen Kopi Panas. Doakan supaya jangan doakan lah. Biar bos-bos semua tengok ni perbincangan ni, sebab kita nak panaskan studio. Semua je seketika nanti.